Pak Sekjen, ini sahabat saya Pak Sekjen ini. Tenang Pak Sekjen, aman Pak Sekjen. Pertama, kami dari fraksi Partai Golkar menyetujui untuk naturalisasi ini. Tetapi kami memberikan catatan sedikit. Pertama catatannya. Halo guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Proyek pemain naturalisasi PSSI terus berlanjut. Satu lagi pemain dari Liga Belanda yang akan memperkuat Timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah bek NEC Nijmegen, Kelvin Verdonk. Verdonk sudah membulatkan tekad untuk membela Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh bek 26 tahun tersebut saat diwawancarai majalah ternama asal Belanda, Voetbal International atau VI. VI sendiri adalah majalah sepak bola tertua di Belanda yang masih eksis sejak didirikan pada 1965. VI pun memulai wawancara soal cerita awal mula Shin Tae-yong saat pergi ke benua Eropa usai turnamen Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui, pelatih asal Korea Selatan itu ke Eropa untuk memantau para pemain keturunan. Diketahui, Shin Tae-yong datang langsung mengamati Kelvin Verdonk saat main untuk NEC Nijmegen. Saat itu, Shin Tae-yong hadir pada pertandingan antara NEC Nijmegen vs SC Heerenveen pada tanggal 10 Maret 2024 lalu. Kala itu, NEC Nijmegen menang 2-0 dan Verdonk masuk sebagai pengganti pada menit ke-88.